Pemirsa, Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Kota Tanjung Pinang kembali melaksanakan rapid test antigen massal kepada pedagang pasar Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Rabu 7 Juli 2021. Para pedagang menyambut baik adanya rapid test tersebut. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tanjung Pinang melakukan edukasi dan pemahaman terkait penanganan penyebaran virus COVID-19 kepada masyarakat di kawasan Pasar Baru pada Rabu 7 Juli 2021. Setelah dilakukan sosialisasi, baik pedagang maupun masyarakat bersedia untuk dilakukan vaksinasi dan swab antigen. Respon baik juga didapat dari masyarakat. Pedagang senang mendapat perhatian dari pemerintah terhadap kesehatannya. Kegiatan vaksinasi dan tracing massal tersebut menargetkan sasaran vaksinasi 200 orang pedagang dan 132 orang menjalani rapid test antigen. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda serta tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tanjung Pinang. Kita yakin tadi yang saya bilang sektor esensial yang masih boleh buka nanti, betul-betul orang-orang yang berjualan itu aman, tidak menjadi spreader. Dana penanganan PPKM di Tanjung Pinang ada, Pak? Kan ada Inmendagri 17, ya? Terbaca? Gimana, iya, poin 10, poin 11 juga. Nah, tapi ini kan akan segera dibahas. Jadi kan di situ juga diatur penerapannya kan. Nanti saya belum tidak mempunyai kewenangan untuk menyalahkan itu karena saya hanya koordinator lapangan untuk prokes ya. Jadi nanti itu tim satgas yang akan membahas itu bagaimana edaran menindaklanjuti Inmendagri 17. Ya. Kalau kejadian di Bintan Center misalnya ternyata terdapat banyak positif, oh ya bungkusannya, uang kembaliannya itu kan media-media ya untuk. Kenapa di pasar? Kenapa nggak diundang aja? Kan data pedagangnya punya. Kenapa nggak diundang aja suatu tempat? Supaya mereka tidak meninggalkan lapak, ya kan? Didatangi ke lapak aja kosong, ya kan? Adi. Ya, kami sebenarnya sudah dua kali ya melakukan semacam ini ya khusus di pasar ya. Kemarin yang hari Sabtu ya tanggal 3 itu kita ke Pasar Bintan Center dan kita mendapat masukan-masukan ataupun kritikan-kritikan, ya kita melakukan perbaikan kan ya, melakukan perbaikan terhadap aktivitas kita ini. Kita tadi juga pas pada waktu turun itu kita langsung didampingi oleh para kepala OPD ya, sehingga mereka kan bisa lebih menjelaskan kegunaan dari screening ini ya, karena apa, nanti kan tadi sudah disampaikan oleh ketua tim, apabila PPKM darurat atau PPKM lanjutan itu diberlakukan, itu sektor-sektor esensial itu harus terjamin keamanannya ya. Orang yang melakukan aktivitas ya seperti pedagang di sektor esensial seperti pasang itu harus dijamin keamanannya gitu, baru boleh buka. Nah, kalau nanti dia diberlakukan hal seperti itu, kita pemerintah Kota Tanjung Pinang akan mencari mekanisme bagaimana caranya agar sektor esensial itu bisa tetap dibuka, tetapi juga aman. Ependi TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.